Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, keluarga besar Media Guru se-Indonesia, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini. Sebagian ada yang bisa masuk ke Zoom meeting kita, kapasitasnya nanti maksimal 300. Sebagian sisanya terpaksa harus menontonnya di live streaming di YouTube. Teman-teman, saya sebelum mulai, saya minta bantuan Anda semua untuk membuat digital movement. Jadi sekarang kita baru mulai, Anda langsung ambil foto selfie dulu, ambil handphone Anda selfie, lalu kemudian unggah di Facebook Anda, di Twitter Anda, di mana saja media sosial Anda punya. Anda undang orang lain untuk nonton, kalimatnya mungkin saksikan live streaming halal bihalal online Media Guru, silaturahmi lebaran guru penulis se-Indonesia, lalu Anda berikan link YouTube channel Media Guru Indonesia. Ya, dengan begitu nanti teman-teman yang hari ini belum berkesempatan bergabung bisa nonton acara ini dari YouTube. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini situasinya Lebaran, beda dengan webinar kita sebelumnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi saya mengirimkan makanan ke meja-meja Anda di sebelah komputer itu. Silakan dinikmati kue Lebarannya. Ada yang kue beneran, ada yang biskuit palsu isinya rengginang, ya. Tapi semuanya suka, senang. Ini hari yang menyenangkan untuk kita semua, teman-teman, hari Lebaran. Saya mengawali dengan mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum, siyama ana wa siyamakum, Lebaran ini. Wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala, tarawih kita, kita, zakat kita, tadarus kita, dan kita diberi kesempatan untuk menjumpai Ramadan tahun depan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya teman-teman, acara ini memang sengaja kita gagas. Ini baru kali ini kita mengadakan Lebaran secara online, ya. Dan ini saya bisa bayangkan kalau ini kita berkumpul di satu tempat pasti akan seru sekali, ya. Nah, oleh karena itu kita akan mulai saja acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, keluarga besar Media Guru Indonesia, hari ini sudah bergabung tamu kita, Pak Amin Hidayat, Kepala Dinas Pendidikan Gerobokan, dan juga Pak Erman Zarudin, Kepala Kemenag Bintan. Dan saya masih berusaha menghubungi Pak Dirjen, Pak Hamid Muhammad. Kemudian beliau nanti bergabung di sela-sela rapat, tapi ini beliau masih meeting sekarang, mulai dari jam 8 tadi. Saya masih akan terus menghubungi beliau, nanti untuk berbagi kegembiraan kepada kita semua di hari kemenangan Lebaran ini. Nah, sebagaimana biasanya untuk pengantar, saya akan menjelaskan dulu beberapa poin lewat tayangan PowerPoint. Sebentar. Ya, hari ini acara kita adalah silaturahmi Lebaran Guru Penulis Indonesia diadakan oleh Media Guru dan pesertanya datang dari berbagai kota di Indonesia, tapi kita bisa melakukannya karena secara online, ya. Nah, teman-teman, saya rasa banyak kesalahan, kekurangan mungkin atas nama keluarga besar Media Guru Indonesia
mulai dari tim pelatih kami pada saat mengadakan pelatihan mungkin ada kekurangan, lalu mungkin ada tim editor kami di kelas pada saat memberikan pendampingan online atau mungkin memoles naskah Anda. Saya juga minta maaf kalau kemudian tim desainer kami belum bisa menghadirkan desain sesuai dengan ekspektasi Anda. Saya juga mohon maaf atas nama tim ESPN, mungkin prosesnya agak sedikit terlambat atau ada beberapa kekurangan lain. Saya juga mohon maaf atas nama tim Guru Siana, ya, Anda kadang-kadang malam-malam nggak bisa masuk karena sudah melewati deadline. Saya mohon maaf semuanya karena itu sangat mungkin terjadi. Tetapi Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa kalau benar kesalahan mungkin itu di luar kesengajaan kami, ya. Teman-teman, saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang ini begini. Hari ini saya terharu sekali. Sebenarnya bulan Mei itu hari yang sangat penting. Media Guru itu baru diluncurkan secara resmi namanya menggunakan sebagai nama majalah itu pada 22 Mei 2016. Itu hari peluncurannya. Kalau Anda nggak kenal saya itu 4 tahun yang lalu, Pak Daniku, ya. Ketika saya penampilannya masih seperti itu, masih takut-takut mungkin itu Bapak dan Ibu, ya. Di belakang di bawah itu adalah audien kami di LPMP Jawa Timur. Pada saat itu sekitar 500-an lebih. Lalu kemudian 3 tahun kemudian tidak kami belum memulai apa-apa, belum punya apa-apa pada saat itu. Tapi 3 tahun kemudian itu adalah foto di mana kami menerima penghargaan dari Perpusnas. Saya perkenalkan 3 orang ini adalah pendiri Media Guru Bapak dan Ibu. Yang sebelah kiri adalah Mas Rohman, co-founder Media Guru, dan sebelah kanan adalah Mas Eko, pemret Media Guru. Dua-duanya adik kelas saya di Indonesia. Dua-duanya adalah orang yang pertama kali saya ajak diskusi menjawab kegelisahan saya. Pada saat itu 2016 awal, saya baru saja menuntaskan tugas di memimpin organisasi guru. Tapi meskipun tugas saya sudah selesai, tapi sebenarnya masalah guru belum selesai. Lalu kemudian saya memanggil 2 orang ini untuk membicarakan, kita mungkin tidak bisa membantu banyak guru dalam semua hal, tapi setidak-tidaknya kita akan fokus pada kemampuan menulis. Itu saja. Mengapa saya mengajak mereka, Bapak dan Ibu? Karena 2 adik kelas saya di IKIP Surabaya ini, UNESA sekarang, itu memang punya kemampuan untuk itu. Mas Eko yang di sebelah kanan, pemret, itu adalah mantan editor media besar nasional Jawa Pos, Bapak Ibu. Jadi di usianya sangat muda, Mas Eko memimpin editor, menjadi editor di Jawa Pos Group-nya. Kemampuan menulisnya tidak diragukan, kemampuan mengeditnya luar biasa, karena itu saya ajak bergabung. Lalu yang kiri, Mas Rohman. Mas Rohman adalah sudah waktu beliau, beliau masih muda ini, dia sudah membawai banyak koran, banyak media, Bapak dan Ibu. Jadi di perusahaan dia ada banyak lahir majalah. Karena itu saya mengajak mereka bergabung. Nah, Bapak dan Ibu, tapi saya memikirkan satu hal begini. Nah, ini yang kami itu waktu rancang. Dan lama-lama ini akan, pada akhirnya ini akan menjadi satu kekuatan. Yang pertama, kelas menulis, Bapak dan Ibu. Kami tahu dari pelatihan-pelatihan kami pertama, itu banyak guru kok menjiplak, ya, tulisannya kok kurang bagus, ya. Saya rasa itu mereka bukan sengaja menjiplak, mungkin dia tidak tahu caranya menulis. Karena itu kami memutuskan ketiga untuk membuat kelas menulis, pas itu kelas ini pada saat itu. Yang kedua, saya rasa setelah dilatih itu kalau pelatihan lalu kemudian guru dilepas, mungkin nggak jadi itu. Makanya kemudian kenapa ada konsep pendampingan grup di WA, pembimbingan, itu karena setelah pelatihan, kalau dilepas itu nggak akan jadi, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita membuat namanya grup pendampingan. Dan sekarang kita pertahankan sampai sekarang. Lalu kemudian ada juga beberapa pelatihan di tempat yang lain. Setelah dilatih, lalu kemudian guru sudah punya naskah, lalu diterbitkan di mana? Ya, silakan cari penerbitnya. Nah, itu tidak bisa untuk guru, teman-teman. Saya rasa Media Guru harus punya penerbitan sendiri. Karena itu kemudian kita membangun lini penerbitan itu karena itu, Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada di tempat yang lain, ada yang punya pelatihannya, tapi diterbitkan, terserah Anda. Untuk guru itu kerepotan. Maka kami juga menawarkan, meskipun tidak keharusan, silakan Anda menerbitkan di Media Guru, atau kalau Anda punya kenal lain, silakan. Lalu kemudian, kita juga membangun lini percetakan, Bapak dan Ibu. Jadi penerbitan dan percetakan itu berbeda. Penerbitan itu sampai kemudian
Anda punya master file percetak yang siap dicetak. Nah, kemudian kita juga bawa ke percetakannya. Dan alhamdulillah sekarang kita punya 4 titik percetakan. Di Malang ada 2, di Surabaya ada 1, di Jakarta ada 1. Tidak menutup kemungkinan, saya rasa kalau nanti berkembang di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, saya sudah ancang-ancang juga nanti kita akan melebarkan lini percetakan di provinsi kalau memang sudah sangat ramai dalam rangka menghemat kos, ya, pengiriman terutama. Nah, itu belum berhenti, Bapak dan Ibu. Kelebihan guru-guru yang ikut kelas menulis di Media Guru adalah kami juga membangun lini pemasaran. Dari mana? Dari komunitas yang besar. Ya, jadi saya sudah menghitung sebenarnya, kalau Anda menerbitkan buku, itu misalnya laku cuma 40 eksemplar saja, minimal sekali, itu sudah balik modal, artinya biaya kita tertutupi. Nah, di Media Guru ini, insya Allah kalau cuma mencari 40 sekedar balik modal, itu mudah sekali. Karena kita punya grup Facebook itu sekarang udah 71 ribu orang, guru Siana itu udah 61 ribu orang, jadi jumlah yang sangat besar. Anda di satu kelas saja, rata-rata 100 orang, itu Anda bisa balik modal dengan hanya menjual kepada teman-teman kita sendiri. Nah, ini kita pertahankan siklus seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, dan belum nanti kalau kita membangun toko online yang mencakup ribuan buku karya guru itu, insya Allah akan menjadi mudah. Nah, ini menjadi siklus. Nah, dari pemasaran ini, lalu kemudian memunculkan orang-orang baru ikut kelas menulis. Jadi, Bapak dan Ibu, siklusnya itu seperti itu. Ya, Media Guru berkembang. Itu bukan karena kami memiliki direktur marketing yang hebat, atau kami memiliki organisasi cabang di seluruh Indonesia, tidak. Rata-rata karena militansi para anggotanya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, inilah yang saya dan teman-teman di Media Group tawarkan. Jadi kami bukan membangun cuma kelas menulis, kami bukan cuma membangun lini penerbitannya, kami bukan cuma membangun percetakannya, tapi kita memberikan total solution. Pokoknya kalau guru ingin belajar menulis, nah, rumahnya di Media Group. Di sini semua ada. Nah, kira-kira seperti itulah semangatnya. Nah, lalu kemudian, Bapak dan Ibu, satu hal yang menjadi, ini saya doktrinkan terus terang kepada tim kami, supaya apa? Pekerjaan melatih guru dan memberikan pendampingannya sampai jadi buku, itu prosesnya lama dan melelahkan. Dan itu gampang membuat kami putus asa. Nah, oleh karena itu, saya sampaikan kepada tim kami semua, ukuran kesuksesan, sebuah ukuran kesuksesan, apa itu? Sukses itu dalam definisi kami, Anda tidak perlu bekerja keras mengejar kesuksesan. Anda hanya perlu membantu orang lain sukses, Anda sukses. Makin banyak orang lain yang Anda bantu, makin sukses Anda. Jadi prinsip ini saya tanamkan, karena apa? Saya bilang pekerjaan terberat di Media Guru itu adalah pekerjaan mental, Bapak dan Ibu. Bayangkan, kita sudah berusaha membantu orang, lalu kemudian orangnya tidak mau ternyata. Kalau kami tidak berpikir bahwa kita yang di atas tangan ini membantu dia, mungkin kami capek, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita posisinya adalah, oke, kami memposisikan tangan di atas, kami membantu Anda, kalau yang dibantu tidak mau, itu kami nggak sakit hati. Nah, ini saya rasa ini salah satu resep kenapa tim kami di Media Guru seperti itu. Jadi kalau kita memuliakan para guru, kita akan memuliakan guru. Kalau kita banyak membantu guru, itulah alasan mengapa kami, alhamdulillah, kita juga membantu banyak guru. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu melakukan ini? Saya, kalau Anda ikut pelatihan kami, saya selalu mengatakan ini, Bapak dan Ibu. Guru penulis itu guru VIP. Ya, pengalaman dulu kami ikut kepanitiaan di Kemdikbud Simposium Guru pada tahun 2015. Waktu itu zamannya Mas Anies Baswedan menjadi Mendikbud, Pak Pranata sebagai Dirjen, beliau mempopulerkan istilah guru mulia karena karya. Saya ingat sekali, Bapak dan Ibu, posisi guru itu kadang-kadang inferior. Ya. Tetapi ketika memiliki karya, tagline Kemdikbud ini membekasi saya. Kalau kita punya karya, orang akan melihat kita. Kalau ada 100 orang guru di sekolah Anda, yang lain tidak punya karya, tapi Anda punya karya, Anda menonjol. Di kota kita, kalau tidak banyak guru punya karya, tapi Anda punya karya, Anda menonjol. Secara nasional juga sama. Nah, oleh karena itu, visi kami adalah bagaimana menjadikan guru di level yang biasa itu menjadi guru yang diperhatikan banyak orang. Dalam istilah kami itu VIP. Anda tahu kalau di tempat gedung-gedung ada parkir khusus yang tidak boleh orang parkir di situ, hanya orang VIP yang boleh masuk di sana. Very important person. Dan Anda tahu di setiap acara itu ada kursi di depan yang makanannya lengkap di situ, lebih nyaman sofanya. Tapi tidak semua orang boleh duduk di situ,
yang boleh itu hanya VIP, orang-orang very important person. Nah, saya ingin teman-teman guru itu menduduki VIP. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara menulis. Nah, apa itu VIP, Bapak dan Ibu? Ini selalu saya sampaikan. Pertama, V itu vision. Anda memiliki visi, dan kami di pelatihan media guru, kami membawa Anda untuk memiliki visi menjadi seorang penulis. Bukan guru biasa, tapi guru penulis. Dan yang kedua, huruf I, inisiatif. Anda mulai melakukannya. Anda ikut pelatihan, Anda mulai berlatih, Anda bekerja keras itu. Itu inisiatifnya. Bukan sekedar setelah pelatihan, lalu kemudian diam. Tapi itu saja belum cukup, teman-teman. Anda memerlukan huruf yang ketiga, yaitu P, persisten. Anda gigih. Maksudnya gigih apa? Lakukan itu sampai selesai. Jadi kalau Anda ikut pelatihannya dan Anda mulai sudah menulis, tapi tidak jadi buku, tidak sampai selesai, ya Anda tidak akan jadi VIP. Tapi Anda bisa menjadi VIP itu kalau Anda sampai karya Anda jadi. Nah, saya di sini, Bapak dan Ibu, di sini hadir Kepala Kemenag, di sini hadir Kepala Dinas Pendidikan, saya minta nanti beliau berdua itu sharing bagaimana rasanya sebagai seorang pejabat, tiba-tiba guru binaannya itu lalu kemudian menulis, menyerahkan bukunya pada mereka. Gitu. Nah, saya akan tampilkan beberapa contoh guru VIP kami di media guru. Yang pertama, Ibu, saya dapat undangan WA oleh Mbak Tengku Aspalinda. Ini guru MTSN di Tanjung Pinang. Dia kabarkan saya, buku yang ditulisnya ikut pelatihan di Riau, waktu itu berlima kalau benar belum masalah, dari Kepri, ternyata membuat beliau menerima penghargaan dari Kakan Wilayah Provinsi Kepri. Waktu itu saya mulai memikirkan gitu, Bapak dan Ibu. Kalau Mbak Tengku tidak membawa-bawa buku, saya rasa dia tidak akan dapat penghargaan dari Pak Kakan Wil. Lalu kemudian Mbak Tengku mengundang kami, kami buat kelas di Tanjung Pinang, di situ saya kenal dengan Pak Herman dan sebagainya. Akhirnya sekarang dari satu orang ini bisa berkembang banyak guru penulis kami di Kepri. Contoh lain, dari Sampang, kita kenal Mbak Endang Sri Utami. Mbak Endang ini begitu ikut pelatihan kami, bukunya diluncurkan di Kemdikbud, lalu kemudian dipamerkan di Facebook, lalu kemudian diketahuilah itu oleh bupati di sana, dan pulang dari Jakarta, saya rasa Mbak Endang dapat tawaran menjadi kepala sekolah. Kalau Mbak Endang tidak nulis buku, Pak Bupati mungkin nggak tahu. Gitu. Dan pada saat pelantikan ada puluhan kepala sekolah dilantik, hanya satu orang guru yang diminta duduk bersandingan dengan Pak Bupati adalah Mbak Endang ini. Mengapa? Rupanya Pak Bupati ini juga pengen menulis buku. Jadi itu rahasianya, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian di Riau, saya kenal juga Mbak Elin, Alus Musyarlaidin namanya. Saya dikirimin foto ini oleh dia. Salah satu bukunya memenangi lomba di Kemdikbud, Bapak dan Ibu. Karya menulis itu dia berdua. Lalu kemudian dia kirimkan saya, Pak, saya barusan diundang makan oleh gubernur. Itu fotonya, Bapak dan Ibu. Dan undangan makan gubernur itu bedanya cuma satu, Bapak Ibu. Amplopnya itu tebal sekali, Bapak dan Ibu. Nah, itu kalau bukan karena penulis, tidak bisa. Saya tahu jumlahnya soalnya. Lalu kemudian ini juga adalah satu contoh VIP kami di media kru, namanya Mbak Widayanti dari Sumenep. Bapak dan Ibu, Mbak Widayanti menulis buku Batman Teacher, sering saya ceritakan di pelatihan, buku ini mendapatkan penghargaan sebagai karya terbaik di Kemdikbud. Buku ini juga mengantarkan Mbak Wida jalan-jalan ke luar negeri, ke Cina terakhir juga. Dan dia mendapatkan penghargaan itu pas sudah melahirkan anak, itu bertemu dengan Pak Menteri. Kalau bukan karena menulis buku, saya rasa agak sulit Bapak Ibu, seorang guru SD dari daerah terpencil, lalu kemudian bisa ketemu Menteri seperti itu. Ya, Mbak Wida memang posisi ini barusan melahirkan, itu karena waktu pelatihan itu posisinya hampir 4 bulan. Saya sering bikin bercanda di pelatihan, Bapak dan Ibu, kalau Anda ingin menulis buku yang buku Anda sukses, menang di Kemdikbud, Anda dapat hadiah jalan-jalan ke luar negeri, tirulah apa yang dilakukan oleh Mbak Wida, ikut pelatihannya, nunggu pas hamil 4 bulan, Bapak dan Ibu. Nah, itu saya bercanda kalau yang ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian, nah ini adalah Mbak Yosi juga sama. Mbak Yosi adalah guru dari Riau yang pertama bergabung di Media Guru di Jakarta. Saya tanya, kok mau jauh-jauh dari Pelalawan, Riau, ikut Media Guru, bayar hotel, tiket pesawat sendiri, apa yang dilakukan? Yang ingin dicapai apa? Mbak Yosi, saya ingat sekali kalimatnya, saya ingin ikut pemilihan Kupres nanti tahun depan. Jadi Mbak Yosi ingin menulis buku karena ingin ikut Kupres, dan ternyata itu kejadian, Bapak dan Ibu. Mbak Yosi mengirimkan foto ini, yang sebelah kanan itu foto saat pelatihan, yang sebelah kiri adalah foto pada saat dia ikut lomba dan memenangi lomba. Ternyata bajunya sama, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ikut pelatihan media guru, terus tahun depan ikut lomba, pastikan Anda pakai baju yang sama, Bapak dan Ibu ya.
supaya nanti semangatnya itu menular. Nah, ini adalah salah satu VIP kami, Mbak Enda. Mbak Enda pembicara webinar kami di Sumatera kemarin, judul bukunya Tumbangnya Keangkuhan. Bapak dan Ibu, buku ini menggambarkan Mbak Enda itu ngajar guru bahasa Jepang, sebagai guru bahasa Jepang, siswa jurusan bahasa itu agak diremehkan kalau di sekolah, apalagi di Jakarta. Jadi kalau anak pinter itu masuknya IPA, gitu. Nggak ada yang masuk bahasa. Nah, tapi Mbak Enda ini menceritakan bagaimana siswanya itu karena pinter bahasa Jepang dapat beasiswa ke Jepang. Karena pinter bahasa Jepang, dia diterima bekerja di Jepang. Waktu perusahaan Jepang ekspansi di Indonesia, mereka diterima. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak IPA. Makanya bukunya berjudul Tumbangnya Keangkuhan. Nah, yang membuat saya merinding adalah Mbak Eda menuliskan tentang buku ini di Facebook. Rupanya ada profesor di Jepang tertarik dengan buku ini. Lalu kemudian Mbak Enda dapat perjalanan ke Jepang. Nah, Anda bisa lihat tuh menikmati kereta Shinkansen. Kalau nengok jendela ada salju turun dan ya itulah. Jadi saya rasa ini luar biasa ya. Kalau tidak bukan karena nulis buku agak sulit punya kesempatan seperti ini ya. Saya berharap nanti guru bahasa Jerman Anda menulis buku Jerman, lalu dapat perjalanan ke Jerman. Saya berharap Anda menulis buku bahasa Perancis gitu. Lalu ada Perancis tertarik, Anda diundang ke sana. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Ini pasti akan seru sekali, ya. Dan ini Mbak Ari, salah satu VIP kami, guru, dia kepala TK di Bekasi, Bapak dan Ibu. Tahun 2018, Mbak Ari adalah kepala TK, pemenang satu kepala TK berprestasi tingkat nasional. Bapak dan Ibu, kalau Anda bukan kepala sekolah penulis buku, bagaimana rasanya Anda dapat penghargaan dari Presiden? Itu saya rasa sulit sekali kesempatannya. Tapi Anda bisa melakukannya. Dan tahun 2019, Mbak Ari adalah menerima Satya Lencana Pendidikan. Jadi buku ini benar-benar mengantarkan beliau menjadi kepala sekolah VIP. Dan yang menarik, Bapak dan Ibu, tahun 2018 itu, pemilihan kepala TK berprestasi tingkat nasional, itu pemenang 1, 2, dan 3, itu ternyata disapu bersih alumni Media Guru. Ya, sebelah kiri itu Mbak Tisna dari Sampang, Jawa Timur, yang di tengah itu Mbak Ari dari Bekasi, Jawa Barat, dan yang sebelah kanan Mbak Evawati Sumbar. Makanya Pak Nur Zaman, Sekretaris Dijen Parasa itu mengatakan kepada saya, Mas, kalau Kemdikbud bikin lomba-lomba menulis buku itu, bikin-bikin lomba-lomba di Jakarta tingkat nasional, itu finalisnya itu seperti reuni para alumni Media Guru, beliau cerita seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu, saya terharu dengan keberhasilan dan pencapaian teman-teman ini, dan saya percaya kalau Anda mengikuti jalan sukses mereka, Anda adalah VIP kami berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu, buat Anda yang baru bergabung hari ini, baru mengenal Media Guru, Anda sudah dibukakan jalan oleh teman-teman kita sebelumnya. Anda ikuti saja kelas menulis kami, Anda fokus menulis buku Anda, lalu buku itu Anda sebarkan kepada kepala kemenag, Anda sebarkan kepada kepala dinas pendidikan, dan mudah-mudahan itu buku itu menjadikan jalan Anda menjadi guru VIP kami berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini saya umumkan bahwa Media Guru mulai bulan Ramadan ini, Lebaran ini, Bapak dan Ibu, kami membuka kelas yang lebih banyak karena kami ingin Anda bukan cuma, kalau selama ini ada kelas menulis satu guru satu buku yang sudah lama, lalu kemudian hari ini memasuki angkatan ketiga untuk online, ya. Lalu ada kelas menulis satu siswa satu buku. Bapak dan Ibu, harapan saya kalau Anda sudah menulis buku, Anda pamerkan ke anak atau siswa, mereka akan menjadi penulis kami berikutnya. Dan karena sekarang pelatihannya secara online, Anda tidak perlu menunggu harus kami datang di kota Anda, Anda bisa ikutkan sekarang, simple sekali. Lalu kemudian kita juga membuat kelas menulis best practice. Kita coba untuk membuat kelas best practice, Bapak dan Ibu. Kita sudah membuka kelas PTK juga. Buat Anda yang punya pengen punya PTK, PTK sebagai kepala sekolah, PTK bagi guru, sekarang sudah memasuki angkatan yang ketiga, Anda bisa daftar juga. Lalu kemudian kita juga punya kelas, kalau Anda sudah punya KTI, kita bisa ubah itu menjadi buku, sekarang sudah memasuki angkatan yang keempat, dan Bapak dan Ibu, kita akan coba sekarang kelas baru editor. Ya. Kelas editor ini kepentingannya ada dua. Pertama, buat Anda semuanya para penulis, Anda perlu belajar ikuti kelas editor, supaya apa? Supaya Anda bisa melaksanakan proses wasunting. Jadi sebelum diserahkan ke editor beneran, Anda melakukan
mengedit sendiri ya supaya lebih bagus naskah Anda. Dan kelas editor juga adalah pintu kami untuk merekrut editor-editor baru Media Guru. Jadi kalau Anda pengen jadi editor kami, Anda merasa mampu itu, punya kemampuan, silakan gabung dengan kelas editor buku. Insya Allah kami akan hubungin Anda. Dan jadi ada 6 kelas yang sudah kami siapkan per hari ini, Bapak dan Ibu. Anda bisa mengakses di laman website kami di jadwal.mediaguru.id. Satu lagi yang sudah kami persiapkan adalah kelas menulis opini di media massa. Segera, insya Allah. Karena Bapak dan Ibu, kita ingin membombardir, kita punya ribuan penulis sekarang, saya bayangkan kalau kita membombardir koran-koran, majalah-majalah, mereka butuh penulis pendidikan, saya ingin buku penulis kita lah yang tampil ke sana. Ya. Dan apalagi ini buat para ASN, para guru PNS ini, bobotnya ini tinggi sekali, Bapak dan Ibu, kalau Anda menulis di media nasional, kalau nggak salah, itu poinnya ya. Anda bisa menulis di Kompas, ada menulis di Tempo, ada menulis di Jawa Pos, itu poinnya 2. Kalau koran regional di provinsi, itu poinnya 1,5. Lalu kalau koran yang di tingkat kota, radar-radar, itu biasanya cuma 1, Bapak-Ibu. Nah, di Media Guru, Anda juga punya kesempatan itu. Majalah literasi yang kita punya, Majalah Literasi Indonesia, itu adalah media nasional. Jadi kalau Anda menulis di Majalah Literasi itu sama dengan majalah media tingkat nasional. Saya rasa itu poinnya 2. Jadi kalau Anda butuh angka kredit 4, Anda tinggal nulis 2 kali saja. Bapak dan Ibu, nanti kita akan persiapkan kelas menulis opini. Penjaga gawangnya adalah Mas Eko yang punya pengalaman cukup banyak menjadi editor di koran tingkat nasional. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami sudah membukakan jalannya. Anda tinggal ikut pelatihannya dan Anda nanti Anda tinggal mengikuti jejak teman-teman kami sebelumnya. Saya rasa mungkin itu pengantar saya hari ini tentang apa yang sudah kami lakukan selama ini. Tapi Bapak dan Ibu, tidak ada gading yang tidak retak. Saya rasa meskipun kami punya ekspektasi yang besar, mungkin ada kekurangan di sana sini, ada kekhilafan kami sengaja atau tidak. Ini mumpung di hari Lebaran. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Anda mengikhlaskan kami kalau Ramadan itu adalah kita mencari ampunan untuk berkaitan dosa dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Lebaran ini adalah kita mencari ampunan sesama manusia. Saling mengikhlaskan, saling memaafkan, dan sebelum Anda meminta Insya Allah saya memastikan bahwa saya dan teman-teman Media Guru Indonesia sudah memaafkan kalau kesalahan itu. Ya, baik. Saya rasa mungkin itu pengantar dari saya.